Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Saya ingin bangkitkan dua isu. Satu berkenaan dengan regulasi undang-undang dan kedua mekanisme. Soalan susulan saya, kita sedar tentang Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang disebut oleh Yang Amat Menteri tadi, hanya ada juga dibangkitkan tentang ban jaminan yang tidak begitu tinggi dikenakan terhadap kapal-kapal yang mencemarkan alam sekitar. Adakah pihak kementerian terbuka percadangan untuk memastikan kita melaksanakan cukai alam sekitar untuk syarikat-syarikat besar, iaitu mekanisme yang lebih menyeluruh dan bersifat jangka masa panjang untuk memberi amaran keras kalau mereka terwujudnya kemalangan dan sebagainya. Kedua, isu mekanisme, kerana disebut tadi 7 hari semasa program pembersihan dilakukan. Saya fikir boleh dicepatkan lagi kalau diambil kira satu sistem baru diwujudkan oleh penyelidik UPM pada tahun 2001. Dikatakan ini dipanggil sistem amaran berasaskan teknologi angkasa untuk mengesan tumpahan minyak lebih pantas di perairan negara. Adakah kementerian juga bercadang untuk mengadakan kolaborasi dengan UPM dengan sistem yang telah diwujudkan sejak tahun 2001 lagi untuk mengelakkan bencana seumpama ini dan memastikan kerja-kerja pembersihan laksanakan lebih cepat? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang pertama, mengenai bon jaminan dan cukai alam sekitar, itu yang betul, itu ada perkara berbeza. Memang bon yang kita kenal kepada kapal-kapal yang melakukan kesalahan di perairan kita mungkin kita anggap rendah. Di antara yang terbanyak yang kita kenalkan adalah 300,000. Tetapi mengapa kita memilih 300,000 adalah kerana kalau kita menggunakan bon jaminan ini lebih tinggi, maka kadang-kadang kapal tu kata, okey, you ambil semua kapal, kami lari. Jadi tidak ada orang yang akan bertanggungjawab untuk membantu kita untuk memberi pampasan dan sebagainya. Cukai alam sekitar adalah perkara yang berbeza, dan saya tidak memilih untuk menjawab perkara ini kerana ini adalah satu perkara dasar yang kita kena bawa kepada kabinet. Mengenai sistem mekanisme yang kita guna, kini kita gunakan sistem yang terkini juga. Kita menggunakan GIS, kita menggunakan air surveillance untuk menentukan masalah tumpahan minyak ini tidak berlaku, ataupun apabila berlaku kita dapat kesan dalam masa yang cukup singkat. Dan apabila kita telah mengesan tumpahan minyak ini, kita pun telah menunjukkan kemampuan untuk bertindak dalam masa satu jam. Satu jam pegawai kita turun kepada tempat itu seperti di penggerang, dan kita terus akan mengambil tindakan. Walaupun bagaimanapun, dari masa ke masa kementerian memang sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan kemampuan teknologi kita, dan oleh itu kita bersedia untuk mengkaji apa-apa teknologi yang baik untuk membantu supaya penguatkuasaan undang-undang kita akan berjalankan lebih berkesan. Terima kasih. Sejumpa dengan Tuan Lim Gates yang...